Guys, jangan lupa ya subscribe YouTube Ide Usaha UPI Abu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Amin. Jangan lupa ya subscribe. Nih guys, sambal orek tempe ini bisa dijadikan ide usaha ataupun buat lauk pauk keluarga di rumah ya. Nih, cara bikinnya sangat mudah dan simple ya guys. Guys, kali ini saya akan membuat sambal orek tempe ya. Bahan-bahan sangat mudah dan simple guys. Ini ya, ada 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, lalu garam, cabai panjang keriting itu 5 buah, terus cabai setannya 5 buah ya guys. Ini ya, lalu ini 1 potong tempe. Tempenya ini nanti kita iris-iris ya guys, iris-iris kecil lalu kita goreng ya. Ikuti step by stepnya guys. Jangan lupa ya subscribe YouTube Ide Usaha UPI Abu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Amin. Guys, tempenya kita buka dulu. Yang lidi ini. Ini guys. Ini ya, lalu kita iris-iris. Kalau buat ide jualan, ini kita iris setipis mungkin ya, biar cepat garing ya. Ini harga tempe 5.000 ya guys. Kita singkirkan dulu, lalu ini kita iris-iris. Ya. Ini ya guys, lakukan sampai habis ya. Nih, diiris-iris seperti ini. Lalu nanti ini kita goreng ya. Nah, kita goreng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Ini kita angkat ya dan tiriskan ya guys. Ini udah mulai garing tuh ya, udah kuning kecoklatan ya guys. Kita angkat. Ini ya, ini. Ini guys, kita goreng bawang gorengnya ya. Kasih bawang goreng juga boleh, tidak juga tidak apa-apa ya, opsional ya, bisa di skip. Lalu kita masukkan cabai yang sudah diulek tadi ya, atau di blender ya guys, bisa ya. Kita kasih air, lalu
Lalu kita masukkan gula aren atau gula jawa ya, ini ya. Kita bikin karamel ya. Ini kita tambahkan penyedap rasa Royco secukupnya saja ya guys. Lalu kita masukkan orek tempenya. Setelah itu kita tambahkan cabai rawit hijau ya. Oke guys. Nih guys hasilnya. Orek tempe ini bisa dijadikan ide usaha ataupun buat lauk pauk keluarga di rumah ya. Nih, cara bikinnya sangat mudah dan simple ya guys. Jangan lupa ya guys, subscribe YouTube Ide Usaha sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Amin. Ini ya hasilnya. Ini guys, sambal orek tempe ini bisa dijadikan ide usaha ataupun buat lauk pauk keluarga di rumah ya. Nih, cara bikinnya sangat mudah dan simple ya guys.